Habis operasi sini dah balik lah. Warga sini. Okey, baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini 4 Ogos 2024, kita surplus berada di Tanah Rata sekarang ni, di Cameron Highland, bersama dengan kita punya Jamil. Pakcik Jamil kita, Pakcik Jamil 60 tahun duduk di Cameron Highland. Ini luahan yang mengatakan bahawa di Cameron Highland ini dimonopoli oleh warga-warga asing, melibatkan tanah, melibatkan perniagaan, melibatkan ekonomi. Dan kita terpanggil untuk datang ke Cameron Highland ini atas sebab kita melihat titah Tuanku Sultan Pahang pada 30 Julai 2024, dan kita ada di sini untuk membuktikan bahawa betul lambakan warga asing ini yang berada di Cameron Highland. Kita dengar apa komen daripada kita punya Pakcik Jamil. Memang berikutnya biasa macam sekiranya pasar malam kan, diorang meniaga apa semua. Apabila ini operasi apa semua, diorang tak ada hilang. Hilang. Mana diorang lari? Yang ambil alih tokeh. Itu cerita dia. Diorang hilang. Macam tu ke mana? Siapa meniaga? Saya meniaga. Saya meniaga ni, saya meniaga dia. Dah awal-awalnya memang berkasi meniaga. Daripada A sampai Z. Bila operasi, diorang hilang. Itu dia cerita dia. Begitu juga dengan apa mereka nak bawa saya kan. Kemudiannya bergasip. Apabila pump insiden, hilang. Itu pula terpaksa pula ada je polis baik cari. Kita tengok melibatkan perniagaan-perniagaan pasar malam ni semua adalah perniagaan rakyat tempatan. Tetapi dimonopoli oleh warga asing, yeah, atas dasar Alibaba lesen. Alibaba. Semua di sini tahu, takkan pihak berkuasa tak tahu, takkan BBT tak tahu. Sedangkan rakyat biasa tahu Alibaba lesen. Bila ada operasi, Taukeh akan datang. Bila tak ada operasi, dia orang yang jadi Taukeh. Begitu juga dengan transport, melibatkan pengangkutan, naik kenderaan, lori, semua pun warga asing yang kontrol. Bila kena insiden, Taukeh akan datang. Baik, kita harap pihak berkuasa tempatan, kita harap JPJ Traffic ambil tindakan dengan tegas melibatkan isu penjajahan warga asing di Cameron Highland. Assalamualaikum.